Yosi, seorang pemborong atau kontraktor rumah, merasa dirugikan oleh distributor. Pasalnya, Yosi sudah belanja secara tunai barang ke salah satu distributor yang beralamat di Jalan Bypass, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Kepada media Salira TV, pada Sabtu 30 Juni 2024, Yosi di tempat kerjanya Jalan Cicantel Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, mengatakan bahwa dirinya sudah satu bulan membeli granit ke distributor tetapi barang tersebut belum juga datang. Yosi berkali-kali menghubungi via chat WhatsApp, akan tetapi dihiraukan oleh distributor. Kemudian Yosi melaporkan hal tersebut ke Polres Kota Tasikmalaya dan barang pun sekarang sudah datang. Kendati demikian, Yosi belum mencabut laporannya ke Polres Kota Tasikmalaya. Kemarin sudah kita berkali-kali berkonfirmasi mengenai barang pesanan saya, tapi memang sampai tidak, mereka lalai dan tidak mau menganggap enteng, ya akhirnya saya berikan ke pihak yang berwajib. Saya laporkan mereka ke pihak yang berwajib. Ya, kalau saya masih memberikan etikat baik, toleransi gitu, memberikan toleransi, dan toleransi itu udah hampir sebulan, Pak. Ini kelalaian dari perusahaan tersebut karena mengabaikan konsumen. Akhirnya yang dibeli abang itu berapa dus? Total pesanan saya itu 139 dus. Granit ya? Berapa? Granit. Harganya berapa? Harga normalnya itu per dusnya 160.000. Total? Ya puluhan juta sih, Pak, kalau mau ditotalkan semua. Saya kan, Bang, ini nggak kooperatif, Bang akan melapor lagi. Kalau memang mereka kooperatif, ya kita akan mencabut laporan kita. Jangan berdamai, kan begitu yang namanya manusia ya. Pasti ada kesalahannya. Tapi kalau memang nggak ada kekooperatifan, ya lanjut itu. Lanjutkan sampai kemanapun, siap sampai ke Polda juga bisa ya, Bang, ya? Jangankan sampai ke Polda, nyawa pun saya taruhannya akan saya siap, karena saya benar, saya mempertahankan hak saya. Bang mempertaruhkan untuk Bang juga ya, untuk perusahaan juga gitu, Bang. Ya, saya mempertaruhkan, kenapa? Karena demi kepercayaan saya, Bang, ya kan. Karena kalau kepercayaan saya kalau hilang, siapa yang mau bertanggung jawab, Pak? Karena saya ini kontraktor dan saya ini pemborong. Kecuali saya di Mitra 10 itu saya utang, kan saya bayar cash tunai. Ya. Dan bahkan kuitansi pembeliannya ada. Bang, barangnya ke sini ada berapa biji? Barang itu mereka kirim, tapi kan sudah saya laporkan ke Polres baru mereka kirim. Jadi saya tidak mau menerima. Alasannya? Ya alasan saya kan saya udah melaporkan ke Polres. Belum dicabut. Ya? Belum dicabut. Yang dikirim berapa dus? Sesuai pesanan. Bang, sekarang setelah pesanan ini, Bang ingin lagi dengan? Ya kan mereka ingin mencabut laporan ke kepolisian. Ya saya akan mencabut. Dalam arti kan saya selama 2 minggu saya nganggur, saya menunggu. 2 minggu itu kan bukan waktu yang sedikit, Pak. Dan tukang saya pada nganggur, anggota saya pada nganggur. Sedangkan mereka leha-leha. Mereka sudah mengambil uang saya, sudah diterima, saya sudah bayar tunai. Bahkan 1 bulan kita sudah proses kepolisian baru mereka mau ngirim. Kan bukan salah saya, Pak. Dengan abang siapa, Bang? Muhammad Yosi. Sebagai kontraktor. Dari Kota Tasikmalaya, tim liputan Salira TV mengabarkan untuk Anda.